mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP hari ini bersetuju dengan permohonan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ataupun MOTEX bagi pembukaan semula subsektor pelancongan mulai 1 Julai 2020 seperti berikut, iaitu MICE, M-I-C-E, iaitu Meetings, Incentive, Convention dan Exhibition. Yang kedua, Travel and Trade Fair. Dan yang ketiga, Spa, Wellness dan Pusat Urut Kaki ataupun Reflexology. Bagi subsektor meetings, mesyuarat, insentif, convention dan exhibition dan juga travel dan trade fair, SOP-nya adalah kita hanya membenarkan 250 orang setiap masa dan kepada semua pengunjung. Juga perlu memuat turun aplikasi My Sejahtera bagi pendaftaran masuk. Pihak penganjur juga perlu memastikan SOP seperti pendaftaran pengunjung dan pemeriksaan suhu badan, pengawalan keluar masuk pengunjung serta penjarakan sosial dipatuhi. Bagi operasi spa, wellness dan pusat urut kaki, mereka juga perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN dan KKM seperti pendaftaran dan pemeriksaan suhu badan, pemakaian pelitup muka dan penyediaan hand sanitizer. Dan untuk bila saya sebutkan spa, tentu ada melibatkan urut dan sebagainya. Jadi tukang-tukang urut daripada Persatuan Orang Buta pun kita membenarkan. Yang penting semua mesti berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan. Dan sesiapa saja yang terlibat dengan urut, mereka juga perlu mematuhi SOP yang dikeluarkan. Walau bagaimanapun, ianya hanya melibatkan pekerja warga negara Malaysia sahaja, tidak warga negara lain. Dan mereka yang akan memulakan operasi mesti mendapat kebenaran beroperasi daripada pihak berkuasa seperti PBT dan sebagainya, dan mereka perlu menjalani saringan COVID-19 sebelum dibenarkan beroperasi. Pengunjung perlu memuat turun aplikasi My Sejahtera bagi usaha pemantauan. Jadi kita faham, Persatuan Orang Buta Malaysia misalnya mempunyai lebih daripada 2,000, saya tak faham, kalau tak silap hampir 3,000 yang terlibat di dalam kegiatan ataupun perniagaan mengurut ini. Dan selama PKP dilaksanakan, mereka kehilangan terus mata pencarian. Jadi kita melihat kepada situasi terkini, keadaan COVID positif pun sudah semakin menurun, lengkungan graf semakin mendata. Jadi dari atas nasihat Kementerian Kesihatan, kita bersetuju untuk membenarkan mereka beroperasi.